Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi saudara-saudara yang tidak beragama Kristen, silakan mengambil satu berdoa menurut keyakinan masing-masing, dan yang beragama Kristen kita satu hati di dalam doa. Ungkapan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah. Sore hari pemberian Tuhan, bersama-sama kami bersatu hati di tempat ini. Kami meyakini bahwa perjumpaan yang terjadi, Tuhan satukan kami tempat ini, merupakan rencana dan karya Allah sendiri dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hari ini bersama-sama kami satukan hati mendukung pelaksanaan pelantikan pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia setempat Kabupaten Nganjuk. Saudara-saudara kami yang telah terpilih, yang ikut ambil bagian di dalam karya Tuhan, biarlah mampu, mau dan bertanggung jawab pada panggilan-Mu, mewujud nyatakan kasih Tuhan bersama-sama pemerintah Kabupaten Nganjuk, ikut ambil bagian melaksanakan tugas yang Engkau percayakan bersama-sama dengan umat-Mu, bersama-sama bersatu hati menopang satu dengan yang lain, sehingga cinta kasih-Mu semakin hari semakin nyata, dan Kabupaten Nganjuk semakin hari semakin bangkit, nyawiji satu dengan yang lain, berkarya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Allah. Acara hari ini, dari awal sampai selesai, kami percayakan dan kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah, kekal selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam namo buddhaya, om swastiastu. Yang berhormat bapak-bapak dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pak Wagen beserta Pak Boy, Pak Dinovi, dan Mas David yang saya banggakan, dengan juga Pak Muhammad Afif dari Kementerian, dan Bapak Bambang Nusino, dengan juga dari Bapak Yudan yang utara, tidak ketinggalan Inggris. Mengawali sambutan saya, mari tidak jemu-jemu untuk terus kita ungkapkan puji syukur kehadirat Tuhan, hanya karena kasih karunia-Nya pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara pelantikan pengurus PGIS Nganjuk. Bapak Ibu kasih Tuhan, kesempatan yang baik ini kami mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Marhen, Bapak Boy, Bapak Novi,
yang telah berkenan dengan penuh sukacita mendukung acara pada sore hari ini, sehingga acara sore ini bisa sukses. Apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui Bapak-Bapak Ibu bisa terselesaikan sampai akhir. Demikian juga kepada seluruh hadirin, khususnya Bapak-Bapak Pendeta Gembala Sidang, para jemaat, serta pihak-pihak yang telah turut ambil bagian guna menyukseskan acara pada sore hari ini. Kiranya atas dukungan Bapak Ibu, harap dengan kehadiran panjenengan turut menjadi saksi, biarlah kegiatan sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu kasih Tuhan, perlu diketahui atas dasar kerinduan umat Kristen di Kabupaten Nganjuk untuk mempersatukan gereja sebagai tubuh Kristus serta kerinduan mewujudkan gereja yang esa, maka hasil dari kesepakatan gereja-gereja Kristen Nganjuk pada hari Rabu 16 Februari 2022 bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan telah sepakat untuk membentuk dan mengadakan pelatihan pengurus persekutuan gereja Indonesia setempat. Adapun tujuan pada kesempatan ini meningkatkan kebersamaan dalam pelayanan kesaksian serta menumbuh kembangkan rasa persaudaraan, sikap gotong royong, dan memampukan gereja-gereja untuk mandiri. Berikut turut ambil bagian sebagai mitra pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam menciptakan damai sejahtera sebagai pengamalan Pancasila. Sedangkan tema pada sore hari ini, dengan jiwa Pancasila dilandasi cinta kasih Kristus, kita wujudkan keesaan gereja dan lanjutnya biji. Bapak Ibu kasih Tuhan, terkait juga dalam rangka memperingati bulan Pancasila, panitia melengkapi acara hari ini mengundang Bapak Bambang Rusino untuk menjadi narasumber orasi peringatan bulan Pancasila. Seperti kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai Pancasila di samping sebagai perekat keutuhan bangsa dan negara juga merupakan sumber pendidikan karakter bagi kita semua. Sehingga pada hari ini Bapak Ibu tidak hanya sekedar sebagai saksi pelantikan pengurus PGIS saja, namun juga akan menerima asupan rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Nurseno. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya calon pengurus PGIS Nganjuk kepada Majelis Pekerja Harian PGI Wilayah Jawa Timur untuk berkenan melantik. Apabila terdaftar tutur kata yang kurang berkenan, saya mewakili dari rekan-rekan panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan memberkati. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah Jawa Timur, nomor 063/SK/MPA PGIB Jawa Timur /6/2022 tentang susunan kepengurusan PGIS Nganjuk masa bakti 2022-2027. Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Jawa Timur menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Jawa Timur
tentang pengangkatan MPH, MP, dan BPP PGIS Nganjuk periode 2022-2027. Pertama, mengangkat saudara-saudara yang namanya disebutkan di lembaran lampiran surat keputusan ini untuk menjadi MPH, MP, dan BPP PGIS Nganjuk terhitung mulai tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 20 Juni 2027. PGIS Nganjuk berkewajiban untuk melaksanakan keputusan-keputusan sidang raya PGI, sidang MPL PGI, dan persidangan di majelis pekerja harian Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Jawa Timur. Pendeta Nathanael Hermawan, Ketua Umum, Pendeta Yafet Geta, Sekretaris Umum. Lembaran lampiran susunan PGIS Nganjuk periode 2022-2027. 1. Majelis Pekerja Harian Ketua Pendeta W. Christian Wijaya, Wakil Ketua Pendeta Eko Sardiono, Sekretaris 1 Pendeta Obed Kasianto, Sekretaris 2 Pendeta Muda Densi Salmon, Bendahara 1 Bapak Bambang Munawar, Bendahara 2 Pendeta Militian Christian Selamat, anggota Pendeta Rio Christian, Pendeta Anwar Sinuna, Pendeta Mulyono. 2. Majelis Pertimbangan Pendeta Agus Wasono, Pendeta Yohanes Rolim Kunu, Insinyur Suwarlan. 3. Badan Pemeriksa Perbendaharaan Pendeta Yosef Persekwet, Bapak Hendra Darmawan. Atas nama Majelis Pekerja Harian PGIW Jawa Timur, Pendeta Yafet Geta selaku sekum. Pembacaan kata-kata pelantikan oleh Ketua PGIW Wilayah Jawa Timur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani adalah agar mereka menjadi satu, supaya dunia percaya sebagaimana terdapat dalam Injil Yohanes. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia dalam menyatakan dan melaksanakan tugas mewujudkan kesan gereja-gereja di Indonesia telah menetapkan PGIS sebagai perwujudan persekutuan gereja-gereja yang besar di tingkat kota kabupaten. Dalam kerangka itulah PGIS Kabupaten Nganjuk telah memilih pengurus dengan susunan sebagaimana telah disampaikan kepada MPH PGIW Jawa Timur sesuai dengan tata dasar dan tata rumah tangga PGI. Maka MPH PGI Wilayah Jawa Timur pada hari ini telah menerbitkan surat keputusan tentang pengangkatan pengurus PGIS Nganjuk dengan susunan sebagaimana yang telah dibacakan. Agar segenap yang hadir pada saat ini menjadi tahu akan kesanggupan saudara-saudara, maka saudara-saudara diminta menjawab dengan tulus hati pertanyaan berikut ini, dan mohon dijawab dengan kalimat ya sepenuh. Apakah saudara bersedia dilantik menjadi pengurus PGIS Nganjuk sesuai dengan tugas saudara seperti yang telah kami bacakan tadi? Bagaimana jawaban saudara? Syukur kepada Allah karena saudara-saudara menyatakannya dengan sepenuh hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah telah nyata bagi kita semua
bahwa saudara-saudara ini menyatakan kesetiaan dan kesanggupannya. Maka dengan ini, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, atas nama Majelis Pekerja Harian PGI Wilayah Jawa Timur, saya melantik saudara-saudara menjadi pengurus persekutuan gereja-gereja Indonesia setempat Kabupaten Nganjuk untuk masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2027. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian. Penandatanganan berita acara. Pelantikan pengurus gereja-gereja di Indonesia setempat Kabupaten Nganjuk masa bakti tahun 2022 sampai tahun 2027 selesai. Kepada Ketua PGEW Provinsi Jawa Timur dipersilakan kembali ke tempat dan diikuti oleh seluruh anggota PGIS yang baru dilantik. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh Ketua PGIS Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu, para hadirin yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Yang kami hormati dan senantiasa juga kami doakan, Bapak Dr. Dr. Andes Marhen Jumadi, Kang Marhen, Bupati Nganjuk, tidak sebut, saya sebut PLT-nya supaya cepat-cepat definitif status Bupatinya, Pak, supaya bisa segera mengeksekusi kebijakan-kebijakan penting demi birokrasi di Nganjuk yang bersih. Tepuk tangan untuk Pak Marhen. Dan juga kami hormati dan senantiasa doakan Bapak Ketua DPRD, Pak Kadit, yang juga menjadi bagian penting untuk birokrasi Nganjuk yang bersih, untuk mendukung Pak Marhen supaya Nganjuk sejahtera. Kami mendoakan panjenengan semoga nanti terpilih lagi, Pak. Dan juga kami doakan senantiasa, kami kasih senantiasa ada Bapak Kapolres Nganjuk, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Boy Jackson Situmurang Buras, Bapak Kajari Nganjuk, Bapak Nopi Tenu Peru Suwak, kemudian Bapak Dandim Mato yang mewakili, Bapak Kepala BPN Nganjuk, juga secara khusus yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Bapak Muhammad Afif Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Ketua PGIW Wilayah Jawa Timur Pendeta Natail Hermawan, secara khusus pula Ibu Rosita, anggota DPRD Kabupaten Nganjuk, ada Bapak Rudan Pacarakua, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dari FKUB Kabupaten Nganjuk, PCN Kabupaten Nganjuk, Ketua BKSDKK Kabupaten Nganjuk, ada Ketua PSMTI Kabupaten Nganjuk Pak Lili Jaya, terima kasih kehadirannya. Rekan Gus Julian dan ada Saudara Hindu Om Swastiastu. Dan juga yang kami kasih seluruh jemaat dari 14 gereja di Nganjuk
beserta Bapak Ibu Gembala yang pada sore hari ini hadir. Ada sebuah salam yang sering kali kita lupakan, salam yang merangkum untuk kita semua sebagai bangsa Indonesia selain selamat sore, yaitu salam kebangsaan kita, merdeka! Merdeka! Penuh syukur bahwa kami pengurus PGIS Kabupaten Nganjuk sore hari ini telah resmi dilantik pada momentum yang sangat baik. Sebagai sarana juga kita bersilaturahmi bersama-sama di sore yang cerah pada saat ini, sore yang dirahmati oleh kuasa kasih Tuhan, di mana Roh Kudus juga senantiasa menuntun kita semua, sehingga yang lain-lain hujan di tempat ini kita diberi cuaca yang sangat cerah. Sekali lagi puji Tuhan, syukur kepada Allah yang luar biasa mengasihi dan menolong kita umat-Nya. Secara sangat khusus kami menghaturkan terima kasih yang beribu-ribu terima kasih, karena sungguh hal ini tidak bisa dibayar oleh apapun, kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk yang dipimpin oleh Kang Marhen. Saya memberanikan diri menyebut Kang Marhen karena beliau mengajak kita untuk akrab bersama-sama. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kang Marhen. Di mana seluruh pihak pemerintah Kabupaten Nganjuk bersinergi mendukung, memfasilitasi acara pelantikan pada sore hari ini, di mana acara ini juga sangat istimewa bersamaan. Bulan Juni adalah bulan Pancasila. Bulan Juni adalah bulan Bung Karno proklamator kita. Sehingga bersamaan dengan pelantikan ini, juga kita akan mendengar, secara khusus kita juga diisi dengan orasi Pancasila oleh yang terhormat Bapak Dr. Bambang Norseno, yang luar biasa selama ini mungkin jemaat ada melihat beliau lewat tayangan YouTube atau yang lainnya. Dan saat ini beliau hadir dan penuh syukur beliau bisa bersama-sama kita di tempat ini dengan keadaan yang sehat. Tepuk tangan untuk Bambang Norseno. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, peran persekutuan gereja-gereja Indonesia setempat sungguhnya memiliki peran untuk mewujudkan gereja yang memasyarakat. Sekali lagi, gereja yang memasyarakat tidak eksklusif, melainkan gereja yang bisa menjadi mitra pemerintah untuk membangun kesejahteraan lingkungan, kesejahteraan sosial masyarakat di mana gereja berada. Sehingga bila mana ada di lingkungan sekitar gereja, mungkin warga yang bukan anggota gereja miskin, masih miskin, maka di situ kita diingatkan, berarti ada yang kurang dengan gereja kita. Oleh karena itu, melalui persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan juga terwujudnya PGIS tempat ini, kita diajak bersama-sama untuk menyatukan diri sebagai gereja yang sah untuk menjadi berkat. Kalau tadi oleh ketua panitia disebut sebagai mitra pemerintah, tidak sekedar mitra, tidak sekedar sahabat, tidak sekedar konco yang hanya menyenang-menyenangkan, tetapi PGIS juga menjadi mitra kritis. Kalau ada sesuatu kita memberi masukan, termasuk masukan yang penting, sering secara pribadi kami sampaikan kepada Bapak Bupati, ketika terjadi banjir, ketika saluran sungai mampet, kita minta tolong supaya saluran-saluran drainase dibersihkan. Pemerintah segera kirim alat-alat untuk pembersihan saluran.
dan juga pada bagian yang lain sebagai mitra kritis kita juga menjaga pemerintah supaya tidak terjadi korupsi. Sebagai mitra kita sayang kepada pemerintah termasuk supaya tidak lagi terjadi di Nganjuk ini pejabat yang ditangkap KPK. Kita memagari Panjenengan Kang Marhen supaya di dalam pemerintahan Panjenengan sampai nanti bahkan semoga ketika kita masyarakat melihat pemerintahan Panjenengan baik, tentu kita akan mendoakan yang terbaik. Kita akan memagari supaya tidak terjadi korupsi. Oleh karena itu PGIS menjadi organ penting. Kita gereja menjadi gereja yang menyuarakan suara yang benar, bukan mantu-mantu, bukan hanya tunduk, bukan hanya mencari mungkin anggaran dan sebagainya. Karena kita adalah gereja yang bermartabat dan kita menjaga Nganjuk ini. Dengan hadirnya PGIS di Kabupaten Nganjuk, kita diajak untuk menjaga Nganjuk ini, Kabupaten Nganjuk. Kita yang setiap hari Minggu berdoa syafaat untuk mendoakan kota, daerah, desa di mana kita berada, kita punya tugas yang sangat penting. Oleh karena itu, sekali lagi kita diajak dengan acara pada saat ini kita diundang bersama para gembala yang ada. Kita diajak kembali untuk bangkit seperti slogan Nganjuk Bangkit, menemani pemerintah supaya bangkit dan juga memberi masukan supaya terjadi kebangkitan yang baik. Ketika ada program-program pembangunan yang dijalankan tidak ada korupsi, kalau dikorupsi biasanya bangunan yang baru gampang rusak. Tetapi kita mengajak melalui PGIS ini, kalau yang lain mungkin BKS, BKK, Pak Yusuf sudah ada program, kita akan melengkapi bagian yang lain. Sehingga dengan demikian kita ada kebersamaan saling mendukung satu dengan yang lain. Termasuk dengan demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang luar biasa dengan Forkompimdaya yang kompak, termasuk di sini ada anak-anak Tuhan yang ditaruh untuk memimpin, untuk membantu pemerintah, untuk membantu mendampingi Kang Marhen ini. Kita doakan agar anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di Nganjuk ini menjadi garam dan terang, tidak sekedar bertugas, melainkan menyatakan berkat seperti yang juga dilakukan Pak Kapolres dan kawan-kawan yang ada di Nganjuk ini. Kami dukung dalam doa, Pak, supaya saling melengkapi, supaya ada kesejahteraan bersama. Kalau kita sejahtera bersama, maka Nganjuk ini luar biasa. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kira demikian sambutan saya. Dan oleh karena itu setelah ini kami mohon Bapak Bupati Nganjuk Kang Marhen untuk berkenan menyampaikan sambutan dan juga saran ataupun masukan kepada kami. Pun demikian setelah itu nanti kami mohon perkenan Bapak Dr. Bambang Nursino untuk menyampaikan orasi Pancasila. Sekian, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore dan salam kebangsaan. Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adati. Sekali selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan, di sini ada Pak Pendeta Natail dari PGI Wilayah Jawa Timur beserta jajarannya, Pak Jordan,
dari DPR Provinsi, saya hormati Bapak dari Forbinda, hadir Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD, Pak Dandim, banyak mewakili. Kemudian senior, Bapak-Bapak Roli Seno, yang saya hormati, saya banggakan. Ada juga dari Kemenak, Pak Yai Amir, yang saya hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, para pendeta, juga hadir dari KUP, dari BCNO, dari Gus Durian, semuanya. Pak Sena, terima kasih semuanya. Dan hadirin yang berbahagia, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, pemimpin itu dua istilah yang tidak pernah lupa, yaitu minta maaf dan terima kasih. Selalu saya minta maaf dan berikutnya adalah terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada Pak Pendeta Christian. Tadi sudah mewakili pidato saya. Saya mau banyak-banyak beliau pas. Beliau partner diskusi, kalau ada masalah apa selalu WA, perlu solusi, perlu diskusi dan seterusnya. Yang pertama tentunya kami atas nama Pemda dan Nganjuk, atas nama pribadi mengucapkan selamat dan sukses atas terbentuknya persekutuan gereja-gereja di Indonesia setempat. PGI ini usianya kurang lebih sudah 72 tahun. Tepatnya lahir tanggal 25 Mei tahun 1950. 72 tahun. Waktu yang tidak muda lagi. Meskipun terlambat, lanjut alhamdulillah. Meskipun dulu namanya Dewan. Dewan Gereja-Gereja Indonesia. Mengapa kok Dewan? Karena dianggap kalau Dewan itu ya gabungan-gabungan untuk bersatu, Pak Tatip, di DPRD Dewan. Maka tahun berapa ya? 84 ya? Masih nyata ya? Betul? Oh ya, 84. 84 menjadi persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Alhamdulillah. Sekarang lebih anggotanya 91. Yang 2009 kemarin baru 88, sekarang 91. Tentunya Nganjuk adalah aset bangsa. Kalau di Nganjuk, aset Nganjuk. Saya sepakat dengan Pak Pendeta Christian. Jangan tidak sekedar partner. Boleh kritis. Saya memang berharap Bapak kritis. Bentengilah saya yang tak satu. Mohon didoakan. Saya amanah. Selesai menjabat Husnul Khotimah. Yang paling penting menjabat itu. Karena kepala daerah itu ibaratnya kakinya dua. Satu di kuburan, yang kedua di penjara. Agak susah itu. Belum betul. Jadi kalau enggak di kuburan ya di penjara. Kalau enggak pinter pas yang seperti jenengan maksudkan deh. Saya juga mohon, minta dikawal, tolong saya dikawal kebijakan-kebijakan kita. Ada yang pas, kalau ada dengar suara kemarin itu, datangi saja. Oh, anda begini benar apa enggak? Begitulah kebijakan-kebijakan. Sehingga apa? Lanjut, seperti yang kita harapkan bersama. Lanjut, slogan kita apa? Ayo, bangkit bersama-sama. Jadi yang bangkit tidak hanya kepala daerah, tidak hanya Pemda, semua harus bangkit. Yuk, bersama-sama. Alhamdulillah toleransi beragama bagus di sini. Di bawah bimbingan Yayasan Abung dari Kemenak. Kalau ada apa-apa kita diskusikan. Jangan sedikit-sedikit masuk di
medsos ini. Tadi ini agak repotnya medsos ini. Gorengannya macam-macam. Gorengan rasa asin, rasa pedas, rasa gitu. Rasa, terus pokoknya banyak rasa. Maka ketika kita diskusi, ketemu enak. Apa saja? Maka saya berharap lanjut, yang kita butuhkan apa? Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Dandim sama. Bagaimana aja kondusif, aman, tentera. Rakyatnya sejahtera, ini yang paling penting. Allahumma, amin. Sehingga apa? Mari kita bersama-sama. Saya juga berharap tidak hanya para pendeta saja bersatu, tapi anak-anak muda, yuk. Kalau perlu ada inovasi-inovasi, apa? Dari PGIS, lanjut, kenapa? Program-program yang menonjol, program-program yang kira-kira di kabupaten lain itu belum ada, bersama-sama pemerintah. Lanjut milik kita bersama, bukan miliknya si A, bukan miliknya Pak PLT Bupati, bukan miliknya kelompok tertentu, tapi milik kita bersama. Saatnya kita bersatu padu, yuk bangun bersama-sama. Bagus Durian, ada kerukunan Tionghoa, Pak Wijaya, misalnya. Semuanya sama. Jadi kan punya kegiatan apa? Sama, pendopo ini milik kita bersama. Maka ada Pak Pendeta Kristian, Pak, kalau bikin acara di Tionghoa, tidak boleh. Acara itu diletakkan di pendopo lain. Bapak harus melindungi semuanya, ayo. Sudah dilindungi, yuk apa? Kita sama-sama memberdayakan. Sama mungkin misi, kalau masalah agama kan bergantung ya dengan masing-masing. Yuk, dengan juga apa yang paling urgent, ya kan pengangguran, kemiskinan, yuk kita bersama-sama. Jangan sampai misalnya aja ada tetangganya yang kurang, dibiarkan, yuk kita sama-sama. Paling tidak, biasanya masalah pada Pemda, oh ini ada ini, biar kita yang langsung. Kita punya banyak program, termasuk pengangguran. Pengangguran bagaimana? Biar kita tidak banyak digantung. Alhamdulillah sekarang sudah mulai turun pengangguran kita. Kemarin COVID luar biasa. Banyak orang pulang ke Nganjuk, berhenti kerja dan sekarang silakan, Bapak Ibu punya mereka untuk apa? Investor, silakan punya usaha di Nganjuk. Perizinan loss kita bantu, 0 rupiah. Tapi tidak boleh membawa kontraktor dari luar. Pabriknya biar dibangun orang Nganjuk. Kan enak, biar Nganjuk ekonomi berkembang. Nanti yang kerja harus orang Nganjuk. Biar orang Nganjuk menerima manfaat, menerima benefit, dan seterusnya. Sama, Indomaret dengan Alfamart mau izin. Saya tidak akan buka perizinannya. Tapi kalau namanya lokal atau orang lokal mau bikin, silakan. Nganjuk ada mat. Yang perlu orang Nganjuk, silakan manajemen atau aplikasi dari yang lain, monggo. Bukan kita menghambat. Orang kecil kita lindungi. Nama saya Marden, wong cilik. Wong cilik kalau dibiarkan kalah sama kapitalis, pasti. Di mana-mana. Keilmuan saya, orang kecil selalu kalah. Apapun pasti kalah. Maka apa yang kita lakukan? Kalau kita berjabat, harus memberikan proteksi pada orang kecil. Orang kecil harus diproteksi. Kalau suruh bersaing pasti kalah. Dia kapitalnya bagus, sistemnya bagus, SDM-nya bagus. Maka mau gak bapak-bapak ibu-ibu kalau beli misalnya makanan, makanan belilah di tempat-tempat warung tetangga dan seterusnya. Punyanya Yuyo, Yunja, Tangri, Kanjo dan seterusnya. Bapak-bapak kalau beli rokok, ya belilah di tetangga. Jogles juga ayu hasil. Ya akhirnya apa? Tidak berdampak ekonomi. Maka saya berharap betul. Yuk, nasionalis menganjur kita harus betul-betul kita ciptakan. Saya asli Nganjuk, orang Nganjuk. Meskipun lama di rantau. Tapi panggilan Nganjuk, ayo kita bersama-sama. Sehingga betul-betul Nganjuk ini betul-betul ada perubahan. Tatkala kita bersama-sama, ayo. Jangan punya program, monggo. Sampaikan ke saya, Pak, saya punya program ini. Program kita tidak harus top down, dari atas ke bawah. Tapi dari bawah ke atas mau.
dari Pak Pendeta yang tergabung di PGIS, bukan PGI ya. PGI Pak Tatin. Seorang PGI persekutuan gereja-gereja di Indonesia saja hafal sampai ya gampang nyaut. Sehingga kita berharap betul dengan kita bersama-sama kolaborasi. Kata kuncinya apa? Komunikasi, koordinasi, terakhir apa? Kolaborasi. Orang lanjut itu tiba-tiba. Karena semua dilibatkan, semua diajak. Tidak ada yang susah. Bagi saya tidak ada yang susah. Saya punya pengalaman banyak di luar kota, di luar Nganjuk. Insya Allah bisa. Tantangannya hanya satu, yuk kita bersama. Maka jangan pernah a priori, jangan pernah apa ya istilahnya, jangan menuai Nganjuk. Sekarang orang Nganjuk di Nganjuk banyak sekali yang investasi di situ. Banyak itu memikirkan Nganjuk. Sehingga apa? Harapannya Nganjuk betul-betul bangkit bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali mohon maaf agak panjang sedikit. Biar nanti diteruskan oleh senior Pak Dr. Bapak Museno. Mungkin nanti yang muslim berwaktunya sholat di monggo. Tapi yang apa, teman-teman di sini kan gak apa-apa lagi? Tidak apa-apa ini? Tidak apa-apa, saya juga sholat dulu tentunya. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak mau berkenan untuk tetap di tempat, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Baik, kami mengundang kepada pengurus PGIS yang baru dilantik, silakan untuk maju ke depan foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin Bapak, semangatnya. Mohon izin semangatnya Bapak. Satu, dua, tiga. Nganjuk pagi. Satu, dua, tiga. Ganti fotonya di depan. Ya, kita coba foto semua. Iya. Ya. Laki mas. Satu, dua, tiga. Semangatnya. Semangat, Bu Ibu. Satu, dua, tiga. Lanjut pagi, tangan kanan. Satu, dua, tiga.